Akhirnya sampai juga di rumah. Loh, kenapa ini pintunya? Kok kayak ada yang nyangkut? Sayang? Sayang, kamu ngapain? Kok tidur di sini? Hehe, aku nungguin kamu pulang. Hah? Nungguin aku pulang? Kok sampai segitunya sih sayang? Bahaya tahu, gimana kalau kamu masuk angin? Maaf ya, habisnya aku bosen yang. Aku bingung mau ngapain. Kamu pulangnya lama banget. Melisa udah tidur. Piring udah aku cuci semua. Rumah juga udah aku bersihin. Aku juga udah masakin makan malam buat kamu. Kamu belum makan kan sayang? Iya belum. Nah, karena aku gak tahu mau ngapain lagi, jadinya aku nungguin kamu deh di depan pintu. Tapi malah ketiduran, hehe. Sayang, maaf ya. Akhir-akhir ini aku pulang sering kemalaman. Di kantor lagi banyak kerjaan soalnya. Iya, gak apa-apa sayang. Kamu kan kerja juga demi keluarga. Yang penting bisa melihat kamu pulang dengan selamat itu sudah cukup buat aku bahagia. Makasih ya sayang. Kedepannya akan kuusahain supaya bisa pulang lebih cepat. Ya. Sayang. Hah? Minta peluk gak apa-apa? Hah? Dasar kamu ya. Selamat datang sayang. Iya, aku pulang. Makasih ya.